caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Oke guys, kembali lagi di YouTube channel aku AR Alfi Revido. Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan share sebanyak-banyak. Nah, buat teman-teman kita lanjut part 2 nih. Kan pasti pada nanya nih, apa sih rasanya? Kan enggak mungkin hanya cuci tangan aja kan, bersih-bersih jaga kebersihan. Pasti kan ada kayak apalagi waktu itu parah, pasti kayak ada satu produk yang benar-benar bisa nyembuhin wajah kamu kan. Ada dong pastinya. Apa itu kira-kira? Mau bagi tipsnya enggak sih? Mau enggak ya? Aduh, penasaran nih guys. Jadi mungkin ya kita kasih tau dulu dong, kayak kemarin tuh kriteria jerawat kayak mana, maksudnya siapa tau kan bisa kayak nanti pakai produk dari lokal atau luar sih? Kalau aku sih lokal ya. Lokal ya, iya dong, cintai produk lokal. Lokal. Oke. Kayak mana sih itu kriteria jerawatnya dulu, baru tuh kenapa bisa milih satu produk tuh? Kriteria jerawat aku bisa dibilang kayak ya biasa aja sih, bukan jerawat yang batu-batu gimana gitu. Tapi kalau banyak kan pasti risih ya kan? Iya. Jadi ya aku bisa milih produk yang udah Bepom, terus banyak juga sponsornya, dan itu ada juga pembuktiannya gitu. Kayak aku melihat orang gitu kan, sampai wah bisa berubah nih mukanya dari awal jerawatan jadi enggak gitu. Jadi ya udah cobain. Memang awalnya kayak takut gitu ya kan, takut nanti dia nggak cocok makin entah gimana makin gitu. Makin parah, ada juga yang kayak gitu. Jadi coba aja deh, bismillah gitu kan. Bismillah. Akhirnya bisa. Apa itu? Kalian mau tahu? Pokoknya klik tombol subscribe sekarang juga. Sekarang juga yang belum. Itu produknya itu apa ya? MS Glow dong. Okay. Nampak enggak sih? Nampak dong guys. Jadi MS Glow ini salah satu produk lokal Indonesia. Ini bisa dikasih tengok isinya, udah mau habis juga ini kayaknya. Kayaknya dia memang rutin banget, ini masih ada tinggal dikit guys tuh. Ya ini harganya berapa? Ya gak apa-apa sih, biar supaya mereka persiapan bagi yang baru belum tahu gitu kan. Satu paketnya, yang untuk tadi krim dapat 2, toner 1, satu lagi sabun tuh 300. 300 guys, jadi kalian harus keluarkan kocek 300. Tuh, itu isi. Nih isi untuk krim malamnya guys. Jadi kayak pake warna putih deh. Iya. Teksturnya gimana sih? Teksturnya itu kayak gimana? Nih ha, creamy tapi jadi gak banget. Seperti itu guys. Jangan salah loh, ini juga ada yang gak orinya. Oh berarti banyak KW itu sih, kebanyakan orang Indonesia gitu. Iya. Apa pengen bisnisnya apa, cuman ya mungkin orang cari rezeki ya. Cuman ya kalau bisa jangan nyuruh produk orang atau kak mereknya jangan disamain. Iya. Kan kasihan mereka yang udah itu. Kalau yang itunya gimana? Yang KW, yang apanya? Kalau yang KW setahu aku itu lihat dari harga sih ya guys. Iya, soalnya kan, mungkin enggak. Iya, soalnya kalau misalnya untuk harga originalnya setahu aku nih MS Glow nggak pernah namanya itu kayak nurunin. Iya, paling biar beda kan. Kan sama semua mereka. Sama semua mereka kecuali kayak ada hari-hari tertentu kayak 17 Agustus ataupun ulang tahun dari MS Glow sendiri. Tergantung sih guys gitu. Pokoknya nih kalian wajib coba. Udah punya brand lah, banyak ya, banget, banyak banget sponsornya gitu, mulai dari artis, orang luar negeri juga. Orang luar negeri juga ada. Dan itu memang udah kayaknya udah cocok aja gitu sama brand ini gitu. Dan alhamdulillah bisa. Apa aja nih? Nah ini tuh nih, dia kayak satu paket gitu. Ini terdiri apa aja nih? Dia terdiri dari, kalau misalnya kita beli satu paketnya, ada yang siang, krim siang. Krim siangnya. Terus ada krim malam juga. Tapi karena saya akne, jadi saya pakai yang paket akne. Oh berarti kalau kan ada sih kayak orang yang cerawatan beli yang nggak akne gitu, jadi kayak sembarangan, jadi makanya itu berarti harus akne. Harus ya? Akne, karena kalau misalnya kita tahu kan kondisi kita, kulit kita gimana, pasti kita bakal ini. Jadi sebenarnya juga kita bakal konsultasi kok. Iya sama, berarti kemarin konsultasi nih. Konsultasi, ya, ditanya dulu gimana kulit kita. Jadi ya saya ketemu sama produk ini,
Itu apa tuh? Ini adalah tonernya, toner untuk pembersih wajah kita sebelum memakai krim ini. Jadi memang udah dipastikan kalau benar-benar wajah kita tuh bersih dari kuman dan bakteri, jadi kita bakalan bisa. Udah berapa kali pemakaian? Maksudnya ada perubahannya tuh 1 minggu kah, 3 hari? Jadi berapa? Perubahan make ini tuh memang enggak lambat ya kan? Iya. Karena ya mungkin karena bahannya itu enggak, kan biasanya kalau yang instan langsung iya, berbahaya biasanya. Itu kalau yang instan mah saya kayaknya ragu gitu, takut karena mana ada sih hasil yang instan di mana itu produk yang bagus sekalipun, karena itu semua butuh proses gitu kan. Iya betul. Nah, butuh perjuangan. Iya. Jadi ini tuh butuh selama waktu 1 hingga 2 bulan pakai ini, barulah mulai berangsur-angsur jerawatnya tuh sembuh gitu. Tapi memang nggak sekaligus guys, memang nggak sekaligus. Jadi untuk waktu masa pemulihan ini, masa apa, pemulihan gitu kan, masa pemulihan kulit itu sekitar 2 bulan, 2 bulan atau 1 bulan gitu, tergantung jenis kulit kalian masing-masing guys. Iya. Soalnya kan kulit orang kan beda-beda. Iya sih benar. Misalnya kayak cepet. Kamu nih bisa aja lama lagi dari itu ya kan. Bisa juga cepat. Bisa juga cepat. Tergantung. Itu tergantung lagi sama orang dan makanan orang kan beda-beda juga. Lagian ketika di Nova pakai kayak gini nih, apa produk ini aku tengok makin glowing gitu. Kalian bisa lihat sendiri dong. Sumpah ya parah, ini parah banget. Berarti ini bagus banget nih kalau untuk kalian coba. Atau ada yang di sini udah pernah nyoba, di komen aja gitu kan. Kayak nggak serasi, mungkin kan ada juga yang nggak serasi. Ada, pasti ada. Pasti. Yang serasi ini susah cari yang cocok sama kita ini. Berarti ini apa aja? Toner, ini apa? Ini tuh masker guys. Maskernya, ada maskernya. Berarti ini beda dari paketnya. Beda.